Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita berada di sekarang di Desa Sindangkerta. Dan ini ada Pantai Sindangkerta. Memang di sini banyak, di Desa Sindangkerta banyak wisata pantai, wisata alam ya. Tapi yang tadi menurut saya bukan yang asli. Menurut saya yang asli, kita di sini kita akan mengunjungi Pantai Sindangkerta. Dan di sini itu Pantai Sindangkerta dinamakan itu dengan alamat ya, desa di sini, desanya Desa Sindangkerta ya. Tidak jauh dari sini, di sini kita udah di rest area Sindangkerta ya, Sindangkerta Tasikmalaya ya. Tadi karena kan kita belum pernah ya, belum pernah ke Sindangkerta Oh, ternyata ini Desa Sindangkerta, ini Desa Sindangkerta ini, dan pertigaan ini. Dan tidak jauh di sini, kita di depan ada wisata Pantai Sindangkerta ya, tidak jauh dari Desa Sindangkerta ini, cuma beberapa meter ya. Kalau nggak salah di depan itu ada lapang bola kalau nggak salah. Jadi kita langsung aja gas. Nah, di sini kita ada pertigaan lagi ya. Ada pertigaan lagi. Nah, di sini ada SD Sindangkerta. Nah, dan ini kita udah di lokasi Pantai Sindangkerta. Kita coba masuk ya. Dan di sini pintu masuk Sindangkerta. Nah, ini Pantai Sindangkerta ya. Jadi kita langsung masuk. Ternyata di sini kita cukup ramai ya, cukup ramai di sini di Pantai Sindangkerta ini. Banyak para wisata ke pantai ini. Jadi ini di area parkir lumayan luas juga ya, Pantai Sindangkerta ini. Dan entah di mana ini tiketnya, saya belum tahu. Kita coba langsung masuk. Hey guys, di sini saya udah masuk di area wisata Sindangkerta ya. Tapi di sini saya tadi belum bayar tiket. Tadi mah tiket masuknya yang tadi, tapi tadi tidak memperhatikan saya gitu ya. Gak apa-apa, yang penting kita masuk, ini rezeki ya, rezeki. Udah dua kali masuk ke wisata tidak membayar tiket, dan ini kita ya gak apa-apa ya, mungkin kita udah berada di Pantai Sindangkerta ini suasananya. Nah, dan ini kita udah sampai di parkiran atau di dalam wisata. Kalau mobil seperti ini kita bisa masuk. Kalau seperti mobil wisata yang besar, jadi tidak bisa masuk langsung ya. Jadi di luar area penyimpannya. Jadi kita langsung coba lihat suasana di Pantai Sindangkerta ini. Asli di sini cukup ramai ya. Cukup ramai di pantai ini. Asli, jadi kebingungan saya tadi masuk tapi tidak bayar ini. Oke, kita langsung aja kita lihat. Jadi ini langsung kita lihat suasana di Pantai Sindangkerta. Wah, asli rame. Lumayan rame di Pantai Sindangkerta ini. Jadi pengunjungnya sangat banyak dan cocok sekali buat berenang anak-anak. Jadi tidak ada ombak ya, tidak ada ombak ke sini. Jadi sangat aman ya untuk para anak-anak di sini. Kayak seperti di Pantai Santolo ya. Jadi kayak di Pantai Santolo, jadi suasananya seperti ini. Jadi di sini ada penyewaan ban ya. Perahu ban karet untuk anak-anak. Dan asli ini
sangat ramai, 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 asli ramai. Nah, jadi ini suasana di pantainya langsung ya, Pantai Sindangkerta. Jadi lumayan asli, banyak orang, lumayan jadi rame ya. Ini di hari Minggu ya, di hari Minggu di pantai ini sangat rame ya. Jadi kita lihat langsung suasana di Pantai Sindangkerta ini, oke? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Dan area pun ini sangat luas ya, luas sini asli tuh ada yang ngecamp, jadi cocok ya, lumayan cocok untuk buat ngecamp. Asli sangat luas ini Pantai Sindangkerta, dan asli dan sangat ramai ya. Lihat itu pengunjung di Pantai Sindangkerta hampir penuh ya di pantai ini pengunjungnya. Dan di sini di bisa dibilang pantainya sangat lumayan bersih ya. Di pantai ini hujan ini yang ada yang ke-camp.
Cocok, cocok, cocok. Dan asli sangat luas nih pantai Sinangkerta ini. Nah, jadi ini suasana pantai Sinangkerta, guys. Sangat luas, sangat ramai ya pengunjungnya. Dan pantainya pun juga bisa rekomendasi sangat bagus gitu ya. Kita coba langsung keliling-keliling, sepenuhnya kita langsung ke arah sana ya. Dan asli, guys, di sini suasananya di pantai ini sangat adem ya. Soalnya di sini itu banyak pohonan yang besar-besar ya, pohonan besar-besar, jadi tidak terlalu panas untuk di pantai Sinangkerta ini. Asli tidak panas kalau di area sininya, kalau di area pantainya langsung memang panas sih. Tapi ini pohon-pohonnya lumayan terjaga ya, jadi sangat adem di sini suasananya. Sangat ramai, sangat lumayan penuh ya, sangat penuh di pantai Sinangkerta ini. Dan bale-bale atau gajah bot di sini sangat lumayan banyak juga. Jalan kaki ujung sampai ke ujung asli leklok, guys, tur. Jadi lumayan luas. Kata saya juga ini luas ya di pantai ini. Sangat padat, 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 mantap ini pantai apa? Pantai Sinangkerta. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
Nah, jadi ini awal awal pertama ya. Awal pertama Pantai Sinangkerta dari awal ujung dari awal sini sampai tadi kita sampai ke sana tadi ujung sana tadi sangat ramai dan sangat penuh ya. Sangat penuh. Bisa kita lihat banyak pada habaib juga guys di sini. Jadi silakan guys, kalian yang mau yang belum pernah ke sini, gaskeun ke Pantai Sinangkerta Tasikmalaya. Sangat ramai dan sangat nyaman lah. Ini pantainya, jadi ombaknya tidak sampai ke sini ya, tidak sampai ke bukit apa kerumunan ini. Nah, jadi ini guys, suasana di Pantai Sinangkerta ya. Suasana di Pantai Sinangkerta seperti ini. Lumayan apa? Asli lumayan padat ya, ramai di Pantai Sinangkerta ini. Seperti ini suasana. Dan bisa kita lihat ya di Pantai Sinangkerta, keramaian di Sinangkerta seperti ini ya. Lumayan, bukan lumayan sih, ini menurut saya di hari weekend seperti biasa ini sangat banyak ya pengunjung di Pantai Sinangkerta ini. Jadi begitulah suasana di Pantai Sinangkerta. Dan jadi lucunya tadi saya masuknya tidak tahu ya, seperti ATM-nya, harga tiket masuknya tidak tahu, mungkin kurang lebih kayak seperti 10 ribuan lah. Soalnya tadi tidak ada yang tidak tahu ya, saya membeli tiket ya, jadi masuk ke sini juga saya tidak ada yang memberhentikan gitu ya. Dan tidak tahu juga, bukan disengaja gitu. Jadi mungkin itu rezeki anak soleh ya. Jadi begitulah suasana di Pantai Sinangkerta. Jadi mungkin segitu juga dari saya pas ngador. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat buat kalian. Jadi mengetahui suasana di Pantai Sinangkerta Tasikmalaya seperti ini ya. Jadi lokasinya ini di Desa Sinangkerta. Nama Sinangkerta itu, pantainya itu nama alamat desa ya. Desa Sinangkerta, Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi ini di Desa Sinangkerta namanya, Desa Sinangkerta Cepat Ujah ya. Jadi mungkin itulah dari saya. Sekian dari saya pas ngador. Jadi begitulah dari saya pas ngador. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata ini.